kuncinya adalah pematuhan prosedur operasi standard SOP, terutama kawalan kendiri secara serius. Pandangan disuarakan pakar kesihatan awam berhubung keputusan mengetatkan operasi sektor ekonomi dan sosial yang mampu melandaikan lekuk jangkitan COVID-19. Ketua Jabatan Perubatan Kesihatan Awam Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Zaliha Ismail mengakui pada saat ini kawalan kendiri amat penting dan perlu disokong semua pihak. Setiap anggota masyarakat ni mengamalkan self lockdown atau lockdown kendiri, di mana kita tidak menipu diri kita sendiri, ya, kita mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, kita ikuti dengan sepenuhnya. Ketua Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Universiti Malaya, Profesor Dr. Victor Ho, menaruh keyakinan keputusan berkenaan berupaya memberi kesan positif untuk mengurangkan jangkitan. Rasionalnya adalah untuk mengurangkan penularan virus melalui pengurangan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pertemuan bersemuka dan kelompok orang yang ramai. Walaupun PKP 3.0 sudah diperketatkan, masih banyak sektor ekonomi yang beroperasi. Pekerja-pekerja dan orang ramai yang mengunjungi tempat-tempat ini mesti patuh kepada SOP. Jikalau SOP masih tidak dipatuhi, maka lengkuk penularan COVID-19 tidak dapat dilandaikan.